sakit. Aduh, tolongin saya, aduh. Coki nggak sih? Itu? Iya, Coki. Maaf, Pak. Sebaiknya Bapak tunggu di luar. Ya. Coki. Lo ngapain di sini? Itu cewek lo. Cewek lo hamil. Bukan. Itu gue tadi ketemu ibu hamil tuh di pinggir jalan. Dia lagi kesakitan di pinggir jalan, daripada gue tinggal kasihan dia melahirkan di jalan, jadi akhirnya gue tolongin. Aduh Coki, lo tuh gak usah ngeles, gak usah bohong, santai aja bilang sama kita. Itu bener cewek lo kan? Cewek lo lagi hamil kan? Dia bukan cewek gue, Ti. Aduh Cok, lo tuh parah banget ya. Udah hamilin cewek, lo masih nyangkal aja lo. Udah sayang, kita masuk yuk. Nanti keburu antreannya panjang. Iya sayang. Seru ya, Jeng? Oh ya, Jeng. Kalau bulan depan kita adain acaranya di mana kek gitu loh. Di Bali aja, kan? Di Bali? Boleh. Halo. Hai, Jeng. Halo. 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 Hai. Udah lama ya? Oh, enggak. Baru aja kok. Ya kan? Iya, santai aja, Rin. Enggak apa-apa. Oke. Okay. Guys, kalian pasti udah kenal kan? Ini Celine. Dia pemilik Cafe Jamais. Jadi mulai hari ini Celine bakal jadi anggota baru di klub kita. Wah, seru. Iya, seru banget ya. Ada teman baru ya. Semoga kalian bisa akrab nih. Iya, salam kenal ya semuanya. Hai, Celine. Halo. Celine, semoga lo juga bisa akrab sama teman-teman di sini. Terus lo betah juga sama kita yang super, super riwa. Riwa, benar-benar. Oh ya, kenalin. Ini... aku Farah. Halo, Celine. Tari. Celine. Tari. Aku Sylvie. Celine. Dita mana ya? Katanya sih Dita nggak bisa hadir hari ini, Rin. Soalnya ada acara keluarga kan? Ada acara keluarga, Sel. Oh gitu. Oke. Okay. Oh iya, Sel. Gue lupa kasih tahu lo. Dita itu wakil ketua di klub kita. Dia yang bantuin gue buat ngurusin semua acara-acara klub. Makasih ya. Aku seneng ternyata kamu itu gak ingkar janji sama aku. Kamunya aja yang selalu negatif thinking sama aku. Padahal aku kaki aku sakit begini, aku tetap paksain ketemu loh sama kamu. Aku usahain yang terbaik buat kamu. Iya, aku minta maaf ya. Makasih suamiku. Nih, aku udah bikinin makanan spesial buat kamu. Kita makan ya. Tapi aku buka baju dulu ya. Aku buka jaket. Aku nggak mau kejadian Ariana cium popcorn di baju aku keulang lagi. Aku nggak mau. Oke? Okay? Ya? Ya udah. Aku bantuin. Ya. Bentar. Kamu bantuin? Ya. Mau anterin aku ke kamar? Iya. Oke. Okay. Pelan. Oke. Okay. Nice. Jang. Jang udah cek WA grup, itu arisan belum? Itu Sela bilang, nanti kalau dia narik, dia mau ngadain acaranya di tempatnya. Saya belum cek, Jang. Cek dong. Jang, nanti kalau ke rumah Sela itu, Jang jangan kaget ya. Dia tuh suka pamer koleksi-koleksi barang-barang dia dari luar negeri. Ya gitu deh. Suka lupa waktu, terus bikin kesel. Memangnya dia koleksinya apa, Jo? Ya, dia tuh koleksinya... ya gitulah, suka pamer-pamer cangkir-cangkir dari luar negeri. Jadi cangkir-cangkirnya itu dipajang di ruang tamunya, di lemari kaca yang besar itu, semua tuh cangkir, semua. Jadi kalau dia ke luar negeri, selalu bawa cangkir-cangkir oleh-olehnya. Murah kan ya? Murah. Kalau Bu Wiryo, suka koleksi apa?
Kamu kenapa nanya-nanya? Kamu mau beliin saya? Barang-barang saya itu mahal semua loh. Memangnya kamu mampu beli buat saya? Wow! Emangnya Jeng itu koleksi barang apa sih? Mahal-mahal kayak gitu. Kalau saya sih, ya koleksinya biasa deh. Tas, sepatu, baju, sama perhiasan. Jeng apa? Kalau saya tuh lebih suka ke barang-barang unik sih, Jeng. Seperti ukiran, patung, lukisan. Wow. Ya memang nggak semua orang itu suka seni. Dan saya tuh memang salah satu penggemar seni. Dan biasanya orang yang menggemari seni itu menikmati. Seperti saya sangat menikmati dengan seni. Oh, nice ya Jeng ya. Tapi saya juga emang kurang paham ya namanya lukisan, patung. Apalagi saya itu bikin bingung tuh ya. Yang namanya lukisan sama patung itu harganya sampai miliaran. Kalau uang segitu mah, saya emang nggak mau beli lukisan atau patung. Mendingan saya beliin emas, ya kan? Berhias sambil menabung gitu, Jeng. Enak. Kamu cobain juga dong puding buatan aku. Bin, masakan kamu itu gak usah aku raguin lagi, udah pasti enak. Kamu hebat. Makasih ya suamiku ya. Istrinya siapa dulu dong? Istrinya suamiku. Kamu tuh ya. Terus gimana muka kamu yang kesengat tawon? Baik-baik aja kan? Ya ini sih sekarang udah gak apa-apa. Untung aja, gak lama loh bekas-bekasnya itu. Tapi ya gitu, sekarang aku kalau ngelihat sarang tawon jadi trauma. Lagian kamu ada-ada aja sih. Kamu kok malah ngetawain aku gitu sih? Kan lagi sakit nih. Maaf, sampai aku sakit ya? Maaf ya. Kamu tau gak tuh kamu kenapa gitu sampai kesengat tawon? Kamu tau gak sih? Kemarin itu, kamu kesengat tawon itu kualat sama suami. Harusnya kamu mendengerin kata suami kamu, kamu turutin. Ya kan aku cuma mau ketemu sama kamu. Aku tuh pancing kamu buat keluar, tau. Ya tapi gak apa-apa juga sih. Ada hikmahnya kemarin aku kesengat tawon. Aku jadi tahu kamu pasti kepikiran sama aku. Terus habis itu kamu cari cara biar ketemu sama aku walaupun lagi kamu lagi sakit. Iya. Abisin. Makasih mas. Mas sudah mau menolong istri saya. Iya mas, sama-sama. Mas juga harus lebih berhati-hati lagi ya. Karena istri mas kan sudah hamilnya gede. Jadi mas harus lebih perhatian. Jangan biarkan istri mas jalan-jalan sendirian. Mulai hari ini saya akan lebih memperhatikan istri saya mas. Dan untungnya saja dia hanya kontraksi palsu mas. Kalaupun memang benar, saya sangat bersalah banget mas. Karena pada saat istri saya melahirkan, saya tidak bisa menemaninya mas. Oke. Yaudah. Karena mas sudah di sini, kalau gitu saya permisi dulu ya. Sekali lagi terima kasih mas. Ya, sama-sama. Mari. Coki? Mau kemana lo? Cewek lo kan masih ada di dalam di ruang tindakan. Kok main pergi aja sih? Kan gue udah bilang ya. Perempuan hamil tadi itu bukan cewek gue. Ngerti gak sih? Cok, mendingan mulai sekarang lo stop deh main perasaan perempuan. Kasian tau gak? Dari sekarang nih, lo harus kerja yang benar. Rajin nabung. Apalagi bentar lagi lo akan punya anak. Udahlah, jangan bandel. Terserah kalian mau ngomong apa ya. Gue udah jelasin juga, kalian tetap gak percaya. Jadi percuma. Oke, mau cabut dulu. Aduh. Coki, Coki. Gak usah dikasih tahu Coki ini. Sumpah sih. Mas, saya pusing nih. Pusing? Iya. Kenapa kok pusing? Masnya mundar-mandir mulu sih. Yaudah, ayo gak usah balik-balik deh.
Mas, jangan ke sini. Pusing nggak? Duh. Nggak ya, aman ya.